Pemirsa, sebuah mobil terbakar saat mengantri isi BBM di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ya, pemirsa, pengemudi mobil pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kepanikan terjadi saat sebuah mobil jenis city car terbakar ketika mengantri di SPBU Jalan Ahan Nasution, Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis malam. Api membakar habis bagian depan mobil hingga membuat pengemudinya pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Petugas SPBU sempat berusaha memadamkan api menggunakan apar dan air. Posisi mesin kita lagi aktif, nggak tahu pas dari cahaya air radiator atau apa gimana ya. Kejadian udah langsung redup gitu aja. Ada suara. Api langsung besar, nyambar lah di dalam mesin. Untuk sementara belum ada, masih dalam penyelidikan. Yang jelas pengemudi sekarang masih belum sadar dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Api berhasil dipadamkan setelah dua mobil damkar dikerahkan. Dugaan sementara, api muncul akibat korsleting di bagian mesin. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.